Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada pagi hari ini sekitar jam 8.30 hari Rabu 26 Oktober 2022, saya kembali berada di atas jembatan Tegaluar atau jembatan Arsen di Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Di bawah jembatan ini membentang subgrade kereta cepat Jakarta Bandung dari barat ke timur menuju ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Di atas rel kereta cepat terlihat para pekerja bergerak dari arah timur stasiun Tegaluar menuju ke arah barat untuk melakukan pengelasan di area perpindahan jalur atau wesel. Pengelasan ini akan dilakukan dengan cara pengelasan termit dengan menggunakan cairan kimia yang dibakar. Untuk melihat persiapan pengelasan termit di area ini, silahkan simak videonya sampai tuntas. Rel yang akan dilas dipotong dengan menggunakan mesin pemotong rel. Namun sebelumnya murmur yang mengikat antara rel dengan bantalannya dilepas terlebih dahulu. Inilah detik-detik proses pemotongan rel dengan menggunakan mesin pemotong rel. Potongnya diangkut ya. Baik. Oh, kelas sudah bu? Sudah bu, deh. Oh, jumat. Masanya, wush. Apa dengan mana gitu?
Nah, alun-alun mana kalau alun-alun? Alun-alun saja ya, kan? Itu titik mana tuh? Itu air itu. Sahabat, itulah kegiatan saya di pagi hari ini, hari Rabu 26 Oktober 2022. Melihat persiapan pengelasan termit yang dilakukan di atas subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung di area stasiun Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.